Yo 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 yo. Yo 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 yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, guys ya. Oke, kali ini kita punya wajan sosial mini lagi baru ya, guys ya. Ini pesanan dari Bang Agung dari Jambi, guys. Dia pesannya 14 lubang siap pakai, guys ya. Oke, seperti biasa ini kita mau amplas dulu melalui proses pengetesan dulu. Kita uji coba penggorengannya di sini. Setelah kita amplas, setelah jadi baru kita kirim ya, guys ya. Nah, oke, buat teman-teman yang pengen tahu cara ngamplasnya, ini bisa ditengok-tengok di video saya sebelumnya ya, guys. Karena sudah banyak sekali cara yang saya bagikan di video-video sebelumnya ya, guys ya. Jadi ini saya mau kasih tahu aja, ini wajan sosial mini 14 lubang. Ini teman-teman bisa cek harga aja di online bisa, ataupun mau pesan sama kita juga bisa, langsung chat aja di WA. Nanti nomornya saya cantumin di deskripsi ya, guys. Oke. Ini kita mau kerjain apa dulu. Kemudian nanti proses penggorengannya nanti kita kasih tahu juga ya, guys ya. Oke. Jadi ini videonya saya skip, untuk cara pengamplasnya saya skip. Bagi teman-teman yang pengen tahu bisa cek di video saya sebelumnya. Sudah banyak ya. Nanti yang paling yang saya kasih tahu ini cara atau tes penggorengannya ya, guys ya. Oke. Simak terus videonya biar nggak gagal paham. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali ketemu sama channel ini dan menonton video ini, saya ucapkan salam kenal dan bahagia selalu ya, guys ya. Dan langsung aja, guys, tekan tombol like, comment, dan subscribe. Ini wajan sosial mini 14 lubang baru, ini pesanan dari Bang Agung Jambi. Ini kita udah amplas, ini kita mau tes penggorengan ya. Ini telur kita pakai 4, kemudian sayurannya 4 sendok. Takar seperti biasanya di video sebelumnya sudah banyak ya. Nah, ini langsung aja kita mau goreng ya, guys ya. Ini udah kita panasin. Kita cek dulu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, guys ya. Sudah mulai berbunyi. Nah, kita kecilin apinya. Langsung kita masukkan adonannya. Ini untuk pertama kali ya. Mudah-mudahan ini berhasil ya, guys ya. Kita lanjut. Ini cuacanya mendung nih, guys ya. Jadi nggak bisa jualan. Di sini udah mulai musim hujan ya, guys. Oke, ini sudah semua. Kemudian langsung kita masukkan sosisnya ya, guys. Nah, seperti ini. Kita putar-putar. Putar-putar lagi semua. Jadi ini sebelum dikirim kita tes uji coba dulu ya, guys ya, penggorengan. Kalau sudah berhasil baru kita kirim. Nah, ini udah semua, kemudian kita siram ya, guys. Nah, ini fungsinya kita penuhin saat itu buat nyiram seperti ini, guys. Nah, ini fungsinya juga buat matengin bagian atasnya ya, guys ya. Oke, siram terus. Siram terus. Ini mohon maaf kalau agak berisik nih hujan. Mudah-mudahan berhasil ya, Mas Agung.
Jadi satu yang belum kita coba yang ini ya, tempat minyak. Nah, sudah disiram, kita tinggal tunggu aja ya guys ya. Kita tunggu sampai dia naik. Nah, ini sudah pada muncul ya guys. Ini sudah pada muncul. Nah, ini hasilnya seperti ini kurang lebih ya guys ya. Ini mateng, sudah mateng nih, mantap. Ini sudah naik. Kalau seperti ini tinggal goyang-goyang ini aja deh, dikit ya guys ya. Kalau amplasnya bagus dia naik gitu. Nah, ini nggak di skip-skip ya guys ya, nggak dipercepat, nggak dipotong-potong, jadi hasilnya seperti ini memang apa adanya ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang mau pesan bisa silahkan chat di WA, nanti nomor WA-nya saya taruh di deskripsi ya guys ya. Nah, jadi kalau wajan baru itu ya harus melalui proses dulu ya guys ya, proses pengamplasan. Nah, teman-teman kalau mau pesen yang langsung siap pakai bisa, mau wajannya aja bisa ya. Siap pakai itu ya kayak gini guys. Jadi udah melalui tahap uji coba dulu di sini, baru kita kirim ya guys ya. Nah, ini sudah matang semua, udah naik semua. Kita matiin aja kompornya, kemudian nanti kita mau coba yang ini ya guys ya, yang satu buat minyak. Oke, ini kita sisihin dulu ya guys ya, kita angkat dulu. Ini dijual 2000-an ya guys ya. Ini dia jatuh lagi tadi, masuk keluar lagi nih. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kita mau goreng yang sebelah ini yang belum kita coba. Langsung aja guys. Ini minyaknya kita pindahin dulu. Ini fungsinya corong mini itu gitu ya guys ya. Jadi minyaknya bisa kita pindahin. Nah, udah kita pindahin, kita hidupin aja kompornya, tapi langsung kecil nggak apa-apa ya, mau ke bawah ataupun lebih kecil dikit nggak apa-apa. Kemudian langsung kita masukin adonan. Ini kita masukin lagi, kita aduk-aduk. Ini sekalian mau kita habisin adonannya ya guys ya. Jadi 4 butir telur itu minimal jadi 16 ya guys ya. Tadi yang udah kita goreng 13, tambah ini 1 14 tambah 2 ya, 16 minimal. Jadi kalau pas dagang biasanya saya lebih, apalagi pas rame itu ya, pinter-pinter kita lah ngasih adonan telurnya ya pas gorengnya itu.
Ini kita siram-siram. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys ya. Ini nggak di skip-skip. Ini udah matang kita angkat. Nah, sekiranya kalau pelanggan masih kurang kering, ini bisa kita langsung masukin lagi ya guys ya. Atau kita biarin dulu. Biasanya saya biarin dulu di atas begini. Nah, jadi kalau dia udah agak mimpes, baru kita masukin lagi ya guys ya. Nah, seperti ini misalkan. Ini kita masukin aja. Sambil ditahan ya, sambil ditahan kita siram dulu. Nah, kita tahan seperti ini. Ini juga, nah sambil ditahan gini ya. Enggak panas enggak. Nah, kalau ini sebenarnya udah mateng nih guys ya. Tuh, udah coklat kecoklatan. Oke, ini sudah kita uji semua. Alhamdulillah berhasil semua ya. Jadi nggak perlu dua kali kita ngamplasnya. Jadi proses yang agak lama itu memang proses ngamplas ya guys ya. Harus benar-benar teliti agar wajan sostelnya naik dengan sempurna ya guys ya. Nah, oke. Dan ini hasilnya. Tuh. Ini ada 16 tusuk ya guys ya. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau teman-teman mau nyawer bisa ya guys ya. Nyawer tuh ternyata di YouTube juga bisa nyawer ya guys ya. Seperti kayak di TikTok gitu modelnya. Gimana bang caranya? Nah, sini saya kasih tahu caranya ya bang. Itu seperti ini guys. Ini di bagian bawah ini kan ada like, bagikan, remix, kemudian kita geser lagi. Nah, ini ya guys ya, ini ada tanda terima kasih ya. Kita klik aja ini tanda terima kasih ini hati ya. Ini kita tunggu dulu. Nah, kalau udah muncul seperti ini, tinggal pilih nominal aja guys ya. Ini tarik bisa. Kemudian beli atau kirim. Nah, oke, terima kasih. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.